bilang iya dong, Ca, gue udah gak ngerjain PR biologi 3 kali. Kalau sekali lagi gue ngerjain makalah, bisa-bisa gue dijemur sama Pak Sinaga. Mami sayang, sebenarnya tuh gue bete sama kemalasan lo gak ngerjain makalah. Gue gak males kok. Gue kan cuma minta tolong lo bikinin beberapa halaman doang. Iya, terus apa bedanya? Tapi gue kan... Udah. Jangan pasang muka malas gitu deh. Lo gak ngerjain gitu juga. Udah gue beresin. makasih. Gak usah sok muji gitu deh. Lo mau gue jajanin apa? Tapi jangan mahal-mahal ya, soalnya gue belum dikasih duit sama nyokap. Lo niat gak sih ngejajanin? Niat dong. Diajarin sopan santun ya sama orang tua lo. Jadi dengerin ya. Omongan temen gue suka gak jelas. Dia lagi demam soalnya. Demam apa sih, Cang? Ngaco deh lo. Gue harus ngasih tahu nih Buto Ijo kalau kelakuannya tuh minus banget. Kalau lo berani ngelawan dia, lo bisa dibikin pepes bandeng. Kok bisa? Lo gak tau dia siapa? Dia tuh Levan. Dia anak pindahan. Dia tuh preman. Dia tuh berandalan. Dan yang gue denger sih, dia itu satu tongkrongan sama preman di Pasar Tanah Abang. Bodoh amat, pokoknya dia harus minta maaf sama gue. Apa? Tolong bilang. Minta maaf. Mendingan lo aja yang minta maaf. Soalnya, daripada gue tambah kesel. Apa? Gue yang minta maaf sama lo? Hah, gila lo ya? Sampai mati pun gue gak bakal minta maaf sama lo karena bukan gue yang salah. Jadi, lo lebih milih mati? Bikin hidup lo menderita! Ngeliat muka lo sekarang aja, gue udah menderita! Tuh anak udah berani kurang ajar ya sama gue. Betul! Gue bikin hidup dia menderita! Betul! Liatin aja, hidungnya bakal gue patahin nih, liatin aja. Betul! Ah! Dipatahin! Ah, jangan! Kenapa sih pakai apa? Pakai selang. Tapi lu jangan terlalu kesel sama tuh orang. Emang kenapa? Menurut buku Primbon yang udah gue baca-baca nih ya, kalau orang keselnya itu ya sampai ke ubun-ubun, ntar dia tuh malah bisa jatuh cinta lo sama dia. Apa lu bilang? Ya iya, lo bisa jatuh cinta sama dia. Dia udah gak baca, jangan dipercaya, jangan percaya, itu kan cuma kata buku-buku. Makanya, lu lain kali kalau ngomong, jaga tuh mulut. Liatin aja lu, bakal nyesel lu. Gara-gara sama gue. Apa lo? Punya ide? Ide? Kagak. Tuh, denger tuh. Bel udah bunyi. Susah banget sih ngomong sama lo. Emang lo mau ngapain tuh anak sih? Tuh anak tuh udah kurang ajar. Lo mesti ngasih dia pelajaran. Karena dia tuh udah berani ngelawan gua. Tahu caranya nih. Apa? Serius lo? Serius? Gimana? Kasih tahu dong. Bel mau bunyi. Masuk dulu yuk. Gue mau meter nih. Kenapa sih? Lu bener-bener gila ya, Nim? Iya, kita sih tahu kalau tuh agak gila. Tapi kalau ngelawan si Levan, itu sih namanya bener-bener gila, Nam. Emang kenapa sih? Emang dia tuh kanibal yang baru keluar dari kurungan?
juga kan? Ye, dia sih lebih-lebih dari kanibal kali. Katanya kan, dia dikeluarin dari sekolah lamanya gara-gara gebukin orang sampai lumpuh. Udahlah, gak bakal terjadi apa-apa sama gue. Percaya deh, dia tuh gak berani macem-macem sama gue. Apa sih yang bakal dia lakuin buat balas dendam sama gue? Sepeda gue. Wah, gila lo. Nah, sepeda lo oke juga. Cuma kalau misalnya menurut gue, dekornya berlebihan deh. Ini pasti kerjaan lo kan? Wes, lo gak ada bukti. Jangan asal nuduh dong. Gue emang gak lihat, tapi siapa lagi yang mau balas dendam ke gue kecuali lo? Ah, itu omongan dijaga. Ntar siapa tahu gue tuntut lo. Tahu. Karena lo udah nyemarin nama baik gue. Apaan yang mau dicemarin? Emang udah busuk? Udah. Maaf. Emosi temen gue emang suka gak stabil. Permisi. Ayo. Jaga tuh mulut. Ide lu boleh juga. Liatin aja tuh anak masih nenteng sepedanya sampai rumah. Iya. Tapi lihat tuh panas terik matahari. Kesian deh cewek tuh. Apaan sih, Cak? Nam. Gue tahu emang lo gak takut sama Levan, tapi gue masih pengen lihat lo hidup, Nam. Ya ampun, lo kenapa sih pada takut banget sama Levan? Lagian gue juga lebih ngeri sama pasti naga kepala sekolah kita daripada sama dia. Siapa yang baru saja aku denger sedang ngomongin aku? Enggak kok, Pak. Orang itu, kita lagi ngomongin masalah perkiraan cuaca. Bener, Pak. Duh, hari ini panas banget ya, Pak, ya? Pak, kita permisi dulu ya, Pak, ya? Iya, Pak. Siang. Siang, Pak. Hei. Hai. Gila lu ya? Siang-siang gini olahraga. Mana nenteng sepeda butut lagi? Ya. Dasar lu preman nyebelin. Aduh. Sial banget sih gue. Udah pulang jalan kaki. Gak pakai sepatu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu. Loh, kamu kenapa? Capek, mah. Capek? Kok bisa kamu capek? Gara-gara ada orang gila, Nami harus pulang jalan kaki. Udah gitu pakai sepatu cuma sebelah. Orang gila? Orang gila apaan sih kamu ini? Udah, lupain masalah orang gila. Sekarang kamu ganti baju, ya? Cepet ganti baju dulu. Masa kakak disuruh beli barang kayak gituan sih? Suruh bibi aja, udah bibi. Ya udah, suruh bibi aja. Yaudah. Iya. Tungguin ya. Udah gitu pakai acara muter stang sepeda aku lagi. Gak sopan kan? Nyebelin kan? Iya kak, ngeselin. Tapi aku boleh main PS lagi kan? Kan aku belum selesai cerita. Lanjut nanti aja deh kak. Ini udah lama banget aku dengerinnya. Capek tahu.
Curang kamu ya. Kalau aku bantuin kamu ngerjain PR, aku gak capek. Nami. Sayang, kamu bisa bantu mama nganterin rangkaian bunga ini kan? Ada yang pesen nih. Mas Bejo gak bisa nganterin. Ada kerjaan lain. Jadi kamu ya. Alhamdulillah, Tuhan masih sayang sama Luffy. Luffy, awas ya. Besok kalau kamu minta tolong ke aku gak mau bantuin. Nami. Udah dong, masa sama adik begitu? Siapa juga yang mau nguntit lo? Yang ada gue yang nanya, lo ngapain sini? Ini kan rumah gue. Rumah lo? Bohong banget lo. Gue tuh kesini nganterin bunga pesenan. Pesenan bunga? Siapa juga yang mau pesen bunga sama lo? Yang ada bunganya pada busuk-busuk. Persis aja kayak orangnya. Yeay, jangan sembarangan lo. Ini toko bunga terkenal nih di kalangan pelanggannya. Iyalah. Pelanggannya tetangga lo semua. Itu bunga pesanan aku ya? Tuh, lihat kan? Ada yang mesen kan? Gak percaya sih lo sama gue. Dek, kamu mesen bunga sama dia? Loh, ini emang toko bunga langganan aku, Kak. Kak, jadi preman karbitan ini kakak lo? Ah, preman sih preman. Tapi masa belanjaannya pembalut. Apaan? Orang ini punya adek gue. Tunggu sebentar ya, aku ambil duitnya dulu. Eh, mendingan lo cabut, Gi. Ada ongkos gak? Gue bayarin deh. Gue tuh gak bakalan ada di sini kalau misalkan adek lo gak pesen bunga. Eh, gue kasih tau lo aja ya. Ini terakhir kalinya lo nganterin bunga buat adek gue. Karena setelah ini, gue bakal nyuruh dia untuk berhenti pesen bunga dari lo. Karena tau gak kenapa? Bunga lo tuh pada busuk. Denger ya, lo boleh ngatain gue seenak jidat lo. Tapi jangan sekali-sekali lo ngatain toko bunga nyokap gue. Asal lo tahu aja, nyokap gue tuh ngebangun toko bunganya susah payah. Jadi lo jangan seenaknya kayak gitu deh. Ngerti gak lo? Ini aja orang susah. Apa gue terlalu kasar ya sama dia? Hah? Tomat. Gian, ngapain gue ngerasa salah? Orang gue gak ada niat buat jelek-jelekin toko bunga nyokapnya. Dianya aja yang lagi sensitif. Yang tadi nganterin bunga kemana, Kak? Udah pulang. Kan aku belum ngasih bayarannya. Gak butuh duit kali. Gara-gara emosi gue sampai lupa minta bayaran bunga lagi. Beko. Kak Nami, mama minta uang bunga yang tadi tuh. Mana uang jajan gue udah habis lagi. Ini bayaran bunganya tadi.
Kok recehan? Ya alhamdulillah masih ada mah, daripada gak dibayar. Jadi si preman itu punya adik toh. Tapi masa sih adiknya seimut kata lo? Gak salah cetak ya? Gua aja heran. Panjang umur tuh orang. Jangan ngelakuin kayak kotak 6. Siapa bisa bahaya. Siapa juga yang mau ngatinya? Oh iya. Sepeda lo kemana? Setangan masih rusak. Heh, sapi gelo, denger ya. Walaupun kata orang-orang lo itu kanibal pemakan manusia, gue gak takut sama lo. Jadi jangan harap lo bisa nakut-nakutin gue. Nam, denger ya. Gue sama sekali gak ada niat buat bikin lo takut. Niat gue tuh 100%. Cuman buat lo, hidupnya jadi menderita. Cabut. Apa sih lo, Van? Bete banget sama si Nami. Ya, siapa juga yang gak bete sama tuh anak? Tengil. Gua enggak. Alasannya tuh gak jelas. Kita berdua tuh cuma disiram pakai air. Gua nih masuk sekolah ini dikenal sebagai preman. Gak ada yang berani ngusik-ngusik gua. Iya sih, Van. Iya, tapi itu kan cuma gosip yang gua sebar-sebarin. Justru itu. Gua tuh seneng, Dap. Dikenal sebagai preman, gak ada yang berani macem-macem. Nyolek gue juga gak ada yang berani. Terus, hubungannya sama si Nami apa? Semuanya lah, Dik. Masa cowok gahar kayak gue, ya? Berani dicolek sama cewek curut kayak dia? Gak mungkin. Udahlah, lu gak usah banyak pusing, gak usah banyak mikir. Pokoknya lu harus bantuin gue. Iya, dibantuin bos, dibantuin. Pasti bantuin. Beneran. Iya, bantuin. Permisi. Selamat siang. Siang. Masih ingat sama aku? Kamu adeknya preman rese itu kan? Aku kesini mau bayar bunga yang kemarin. Maaf ya terlambat. Aku juga minta maaf sama sifat kakakku yang kemarin. Iya gak apa-apa. Lagian aku juga tahu kok kalau kamu itu gak rese kayak kakak kamu. Rangkaian bunga di toko ini selalu indah. Siapa yang buat? Mamaku. Tapi kadang-kadang aku juga suka bantuin sih. Wah, hebat. Udah dari kecil aku pengen banget belajar merangkai bunga. Kalau kamu mau, kamu bisa belajar sama mamaku. Beneran nih? Iya, yuk aku kenalin sama mama. Bibi? Saya, Den. Adik aku mana? Tadi keluar, Den. Loh, kok dibiarin keluar sih? Dia kan lagi sakit. Iya, Den. Terus, dia bilang nggak diperginya sama siapa? Dan dia perginya kemana? Sendirian, Den. Katanya sih tadi lagi ke toko bunga langganannya, Den. Hah? Nih, kamu susun ini. Tambah ini biar bagus ya. Nanti hasilnya tante lihat ya. Kalau ada apa-apa, tanya aja sama Nami.
ngapain di sini? Kak Evan, Ronaldo pengen belajar menangkai bunga. Nah, udah, yuk cepetan pulang. Tapi kak. Udah nggak usah tapi-tapian deh. Eh, pasti lu kan yang ngajakin adik gue ke sini. Gila lo ya, gue tuh nggak ada hubungannya sama adik lo mau belajar di sini. Orang dia datang-datang sendiri kok. Nah. Iya, kak, kok jadi nyalahin kami gitu sih? Karena kakak nggak suka kamu bergaul sama dia. Kak Evan, Kak Nami itu baik. Kak, kenapa sih jadi kayak gitu? Mamanya juga baik sama aku, adiknya juga. Aku tuh kesepian di rumah, Kak. Jadi walaupun kakak ngelarang, aku bakalan tetap belajar di sini. Tapi kan kamu bisa belajar di tempat lain. Nggak mau, aku maunya di sini. Yaudah, serah kamu lah. Satu syarat. Setiap kali kamu kesini, aku harus ikut. Apaan? Kenapa? Gak suka lo. Yaudah, kakak tunggu di luar. Kita main ke rumah lo besok aja ya. Gak seru lo dari rumah. Kita kan udah janjian hari ini. Ya iya sih, tapi kita mesti bikin PR sekarang. Ya udah deh, kita pulang dulu ya, kerjaan PR. Ya. Yo, Vi. Kenapa deh, Vi? Apa deh? Mukanya sedih amat. Ini kak, aku maunya main basket. Tapi yang lain malah ngerjain PR. Oh, ini aja. Main berdua aja yuk sama kakak. Beneran kak? Ya, yuk. Punya teman main basket juga deh. Biasanya juga ada mah temannya. Iya. Tapi kan dia selalu main sendiri kalau di rumah. Kak Evan pasti seneng deh. Dulu Kak Evan sering main basket bareng sama papa. Mendingan sekarang kita siapin makan malam aja. Runa, mau bantu tante? Yuk. Tuh anak ganteng juga. Amit-amit, kok gue jadi ngaco gini sih? Wah, oh, iya, Nanda. Tan. Aku nih ya. Udah lama banget gak ngerasain makanan kayak gini. Ya,
Ya paling makan-makannya minsan-minsan gitu tiap hari. Ya enak lah, gratis. Kalau misalnya makanan gratis sambil koginya juga gue males. Jangan salah lu, gue pernah juara satu di perlombaan RT. RT? Ya. Eh, paling juga jurinya pada mati rasa. Revani tahu aja. Tahu nggak? Ya gimana Nami nggak akan menang? Tahu nggak, peserta lain itu masakannya pada gosong semua, cuma Nami aja enggak. Loh. Banget. Ya, meskipun keasinan, tetap aja Nami yang menang. Ingat saya kan? Ah iya. Iya. Aduh, makasih. Truna sampai kenyang tuh, perut Truna sampai gendut tante. Ah, iya. Enggak kan sekurus? Iya tante. Makanannya enak-enak. Makasih ya. Bisa aja kamu nih. Sama-sama loh, tante seneng loh. Karena ada kalian, rumah tante jadi rame deh. Makasih tante. Ya udah, kalau misalnya gitu tante, aku sama Runa pulang dulu ya. Iya. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Oh, nggak mau. Sampai tuh tante. Kasih ya. Revan itu orangnya baik ya? Bener mah. Kayaknya dia sayang banget sama Runa. Kalau Kak Revan ngajarin Luffy main basket, waduh, sabarnya bukan main mah. Oh ya? Iya, apanya yang baik. Revan itu nyebelin mah. Kalau bukan karena Runa, Nami gak bakalan ngizinin dia masuk rumah kita. Nami kok gitu sih sama Revan? Apaan yang lucu sih? Ya elo lah, masa penjaga perpustakaan sih? Eh Nim, kalau menurut gue ya, ada benernya juga tuh kata nyokap lo sama ade lo. Soalnya Levan tuh selalu baik di depan mereka. Gimana sih? Kok lo malah jadi belain dia? Bukannya waktu itu lo yang bilang kalau dia itu preman? Ya, kalau premannya berhati lembut gimana? Oh, udah deh, daripada lu makin ngaco, mendingan lu bantuin gue cari buku fisika. Fisika? Deh. Makanya, lain kali kalau cari barang, caranya tuh pakai mata, jangan pakai emosi. Siapa yang nyuruh lu bantuin? Tuh kan, gue bilang juga apa? Bener kata nyokap sama ade lo. Bener apa lagi sih? Iya, soal Evan. Soalnya tadi gue ngeliat ada kebaikan di bola matanya. Sejak kapan lo jadi paranormal? Ya, gak perlu jadi paranormal untuk ngeliat kebaikan seseorang. Udah, sotoy lo. Juga apa? Bener kata nyokap sama ade lo. Bener apa lagi sih? Iya, soal Levan. Soalnya tadi gue ngeliat ada kebaikan di bola matanya. Levan itu orangnya baik ya? Kayaknya dia sayang banget sama Runa. Betul. Apalagi mah, kalau Kak Levan udah ngajarin Luffy main basket. Waduh, sabarnya bukan main mah. Apa bener ya si preman itu sebenarnya baik? Lu malah pakai dengkul.
Saya Abi. Kamu tuh apa golongan darah kamu? Saya. Suka komik juga. Hah? Emang kenapa? Ya, itu salah satu komik kesayangan gue. Tahu apaan sih? Iya, gue paling suka sama Kakashi atau enggak Gaara. Oh ya? Kok lo bisa suka sama Gaara sih? Dia kan tokohnya jahat. Enggak tahu, sebenarnya dia tuh baik, cuman gara-gara latar belakang kehidupannya aja yang enggak enak makanya jadi kayak gitu. Iya sih. Tapi ya, gue sih lebih suka Sasuke. Cuman pegangan gue tetap Naruto. Selain Naruto, lu suka apaan lagi? Ya, gue suka Doraemon, Keren Shinchan, sama tuh, Conan. Sama-sama, gue juga suka tuh yang lama-lama. Kayak Popcorn, Candy Candy, terus Yokohama. Tapi lu tau gak? Itu kan pada ditiruin semua, pada dibajak. Udah dijadiin sinetron sekarang. Emang iya. Wah, Nami sama Levan ngobrolnya asik banget. Enggak, Ma. Harus siapa yang ngobrol sama dia? Enggak kok. Iya, Tante. Saya hilang. Enggak. Tadi kesepian terus dia ngajak ngobrol, ya udah aku ladenin aja. Oh ya, Dek. Udah selesai? Udah, Kak. Yaudah, pulang yuk. Tante, pulang dulu ya. Sampai jumpa lagi. Aku tunggu di luar ya. Nah, Tante, aku pulang ya. Oke, hati-hati. Tante, pulang dulu. Jangan marah sama Kak Evan ya, Kak. Dia emang kayak gitu. Ya udah tenang aja, yang waras ngalah. Dah. Dah. Wih, kayaknya adiknya Kakak makin sehat aja nih. Kalau misalnya kamu gini terus, pasti penyakit kamu hilang. Kalau gitu, Kakak harus ucapin terima kasih dong sama Kak Nami. Hah? Ucapin terima kasih sama tuh anak. Buat apaan? Soalnya aku sehat kayak gini karena Kak Nami, Kak. Dia tuh baik banget loh. Aku seneng banget bisa kenal sama dia. Baik apaannya? Dia tuh cuma bisa bikin orang pusing doang. Kok aku gak pusing ya? Iya. Karena dia udah ngebohongin kamu dengan muka manisnya. Berarti menurut Kakak, Kak Nami manis ya? Ya iya. Enggak. Maksudnya, dia gak ada manisnya lagi, dia tuh mukanya sepet. Kak Evan lucu deh, naksir orang tapi malu buat ngakuinnya. Ya. Gak mungkin lah, gila masa naksir sama dia. Kamu gak apa-apa? Kamu udah minum obat belum? Kamu istirahat aja ya. Dek, kalau misalnya ada apa-apa, telepon kakak aja ya. Ini handphonenya kakak taruh di sini. Nami, mama bisa minta tolong sebentar? Sayang, tolong kamu antar sop ini ke rumahnya Runa. Tadi Levan telepon, katanya hari ini Runa kurang enak badan. Jadi dia nggak bisa datang ke sini, ya? Oke, Ma. Awas, hati-hati. Oh, nanti pergi dulu ya, Ma. Ya. Runa, kamu pucat banget. Bener kamu nggak apa-apa? Dari kecil, Runa udah biasa kok sakit kayak gini. Jantung Runa kan lemah, Kak. Tapi Kakak gak usah khawatir. Sebentar lagi, Runa juga pasti bakalan sembuh kok. Iya, abis toko bunga jadi sepi banget gara-gara gak ada kamu. Si Levan mana? Kok dari tadi gak kedengeran sih suara jeleknya? Kak Levan lagi beli obat. Itu foto almarhum mama.
2 tahun yang lalu, Mama meninggal. Kami gak nyangka Mama bakalan pergi secepat itu. Gak tahu kenapa, semenjak kejadian itu, semuanya berubah. Papa kerja nyaris setiap hari. Dan Kak Evan, dia jadi sering gemblotak sama Papa. Papa sama Kak Evan jadi seperti orang asing. Corona jadi cerita macam-macam ya sama kakak. Pasti kakak bosan nih dengernya. Kita ke belakang aja yuk. Runa pengen nunjukin sesuatu sama kakak. Runa sendiri loh kak yang nanam semua ini. Emang sih gak terlalu besar. Tapi Runa ngerawatnya dengan sungguh-sungguh. Wah, Runa hebat deh. Kalau aku nih yang ngerawat tanaman, langsung pada mati. Runa! Adek! Runa! Hah? Kamu kenapa di sini? Bukan istirahat, ntar kalau misalnya sakit kamu kambuh lagi gimana? Runa cuma mau nunjukin taman ini ke Kanami, Kak. Eh, ngapain lo? Gangguin adek gue lo ya? Gue cuma mau nengokin Runa kok. Alah, gak usah lo tengokin. Yang ada dia tambah sakit ngeliat muka lo. Dek, kakak baru beliin obat buat adek. Jadi sekarang adek minum, terus istirahat ya. Udah, ikut aja. Yuk. Sekarang kamu harus tidur. Ini perintah. Siap, Jenderal. Sekalian, kakak mau nganterin tuh curut dulu satu. Ya, gue ya. Dah. Da. Woi, gak bisa lebih cepet ya jalannya? Ya, lagian siapa suruh lo sosok ikut nganterin gue? Gede banget lo. Gue kan cuma pengen mastiin aja. Kalau lo nyampe tujuan lo, jangan selamat. Lagian, daerah ini kan rawan. Rawan dari mana? Perasaan gue dari kecil deh di sini. Aman-aman aja tuh. Ya kan siapa tahu gue jaga-jaga. Tante senang, sekarang kamu sudah sehat. Soalnya Kak Evan udah ngatur dengan baik. Makanya, Runa jadi cepet sembuh deh. Oh iya? Ya, itu kan udah jadi kewajiban seorang kakak. Ah, kalau begitu, kursusnya bisa dimulai dong. Yuk.
official fans bukan Naruto. Lu beliin ini khusus buat gue. Ya iyalah. Masa gue nyolong? Makasih ya. Ya. Suka kan? Suka dong. Ya udahlah. Gue juga kesini cuma mau ngasih lu itu doang kok. Jadi gue cabut ya. Iya, thanks ya. Van, lu beliin buku itu buat si Nami? Iya, emang kenapa? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kok lu ketawa? Maksud lu apaan? Lu kan jarang banget tuh beliin barang buat cewek. Barangkali lu udah feeling kali sama si Nami. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ya kan Nami kan cute juga tuh. Ya lu bantai aja lombat. Ngedit ya? Jatuh cinta ya? Iya. Jaga tuh omongan. Gila. Jangan sampai nih diumum gue tanjangin lo. Lu Van, gue salah terus kalau sama lo mah. Ya lu emang salah mulu. Mulut gak bisa dijaga. Bang, biasa ya. Kosongan aja, gak usah pakai bihun. Aku jangan pakai itu ya, vaksin. Ambilnya juga jangan banyak-banyak, Bang. Kalau aku yang banyak aja, Bang. Sama cuka. Gue mau ngomong. Soal apa? Nanti jam 4-an gue tunggu di halte ya. Hah? Lo mau ngapain sih? Gak kedengeran. Lo budek apa congean? Ya abis lo ngomongnya pelan-pelan gitu, mana gue denger. Ah, nanti jam 4 sore gue tungguin di halte. Udah lah, ikut aja. Kita selesain aja masalahnya. Gue yakin banget deh, dia pasti ngajak lo kencan. Mana ada orang ngajak kencan pakai gaya barbar gitu. Lo kayak nggak tau Levan aja deh. Udah, pokoknya lo mesti datang. Gue yakin banget, dia pasti nungguin lo. Ya, wah, datang. Udah duduk yuk. Nanti jam 4 sore, gue tungguin di halte. Udah lah, ikut aja. Gue yakin banget deh, dia pasti ngajak lo kencan. Mungkin gak ya, Levan ngajak gue ngedate? Mana ada orang ngajak kencan pakai gaya barbar gitu. Lo kayak gak tau Levan aja deh. Udah, pokoknya lo mesti datang. Gue yakin banget, dia pasti nungguin lo. Daripada gue mikirin, mendingan gue tidur. Tapi beneran gak ya dia nungguin gue? Bego banget sih gue. Mana mungkin si Levan beneran datang? Banget sih lu. Lu mau jadiin gua patung di sini?
Makasih udah nraktir, sekarang gue mau pulang. Enggak ada. Lu abis ini ikut gue jalan-jalan, abis itu kita nonton. Kenapa sih lu ngomongnya kasar banget? Gak bisa apa sopanan dikit? Emangnya cara gue ngomong penting ya? Penting, gaya ngomong lu tuh bikin orang pengen nampar tau gak? Lagian kalau misalkan emang ini aja kan ngedit, gak bisa apa ngomongnya alusan dikit? Apa lu bilang? Ngedit? Lu kata siapa kita udah ngedit? Oca? Ya. Otak lu sama Oca aja yang mesti dibenerin. Gak mungkin lah gue ngedit sama cewek kayak lu, merusak image gue. Ini juga, gue nih cuma ngisi waktu luang gue aja, sepian. Sampai gue nenek-nenek juga gue gak mau pergi sama lo. Lagian juga, gue kasihan sama lo makanya gue mau pergi. Udah, gue pulang. Males gue sama lo. Bisa-bisanya gue dateng ngomongin cowok itu. Ternyata gue emang udah salah sangka. Lu emang cowok nyebelin. Tempat lo itu di sini. Jangan harap gue bakal nemuin lo lagi. Lo masih ngambek sama Levan, Mi. Pokoknya gue gak peduli, mau dia pindah ke Timbuktu kek, mau dia nyemplung ke sumur terus berubah jadi sadako kek, bodo amat. Berarti lo udah gak peduli apa yang gue bilang. Udah beberapa hari ini sih, Levan gak masuk sekolah. Gak masuk sekolah? Gue kurang tahu sih kenapa, tapi yang pasti ada satu hal yang bisa gue pastiin. Emang kenapa sih? Levan sakit ya? Ya sakit tuh lo lagi. Cinta. Udah deh ngaku aja, suka kan sama Levan? Ya, ngaco sih lo. Udah. Nami, kok ngambek sih? Nami. Digo. Ngagetin aja sih. Bentar. Gue pengen ngomong sama lo bentar. Kenapa? Bentar. Levan. Jadi, si Levan apa kabar? Oh, si Levan. Gue juga gak tahu, Nam. Gua tuh udah nelfonin dia, tapi dia tuh gak pernah mau cerita. Gua ke rumahnya malah dilarang-larang. Asal lo tau yang namanya Levan tuh, dia tuh gak pernah mau masalahnya diumbar-umbar. Emang lo udah lama temenan sama Levan? Gua temenan sama dia udah dari SMP. Banyak yang bilang Levan tuh badung lah, bandel lah, kasar lah. Tapi sebenarnya itu enggak. Seorang Levan tuh orangnya baik hati. Jadi intinya, omongan yang selama ini beredar itu salah? Kan, gue juga tahu kok banyak cerita-cerita aneh tentang si Levan. Tapi kebanyakan itu semuanya nggak benar. Masalah kepindahan Levan ke sekolah itu bukan gara-gara dia itu mukulin anak orang. Tapi supaya dia itu lebih dekat sama rumah sakitnya si Runa. Gue sih berharap si Levan nggak kenapa-napa. Ngobrol kan, temen gue nungguin tuh dari tadi tuh. Dah. Dah, thanks ya. Bapak lo apa? Denger ya? Ini memang bukan jalan bokap gue. Tapi gue lebih lama nongkrong di jalan ini. Kurang ajar nih bang, gimana bang? Kenapa bang? Sebenarnya si Levan kenapa sih? Levan! Sini lo!
Ya aku gak apa-apa. Lu mendingan lu pulang aja deh. Ah. Mana bisa gue ninggalin lu sendiri di sini? Udah sekarang lu gue obatin. Ayo. Duduk. Pak, ada obat merah gak? Sama kapas ya? Sini. Pelan-pelan apa sih? Udah deh, jadi cowok jangan cengeng. Baru luka dikit aja udah teriak-teriak. Sebenarnya lu kenapa sih, Van? Gak mungkin kan lo tiba-tiba berantem gitu aja gitu tanpa ada alasan. Apa karena itu lo gak masuk sekolah? Van, kalau lo ada masalah, lo cerita aja. Gue siap kok dengerin. Lagian, kalau lo nyimpen masalah lo sendiri kan bakalan lo sendiri yang ribet. Bokap gue tuh selalu sibuk sama bisnis dia yang di luar negeri. Bokap gue udah lama meninggal. Ya, gue sih udah mulai kebiasaan gitu. Nggak dapet perhatian. Gue emang nggak peduli. Tapi yang gue kasihan tuh sama Runa. Ya, gue yakin di saat Runa ulang tahun juga pasti bokap gak akan ada di rumah. Dan gue kesel bukan sama bokap apa nyokap. Gue kesel tuh sama diri gue sendiri. Gue gak bisa buat apa-apa. Di saat Runa ngebutuhin perhatian, gue masih sibuk sama urusan gue sendiri dan gue juga masih ngikutin ego gue. Ya, gue sih ngerasa gue gak layak aja gitu buat jadi seorang kakak. Van, lu gak boleh ngomong kayak gitu ya. Lu itu kakak yang baik kok. Dan kalau misalkan lu pengen bikin Runa bahagia, lu tuh gak boleh putus asa kayak gini. Runa kapan sih ulang tahunnya? Kita bikin surprise party yuk buat dia. Ntar gue bantuin deh, tapi ada satu syaratnya. Syarat? Apaan? Syaratnya, mulai besok lo harus masuk sekolah. Ya, kalau misalnya gitu doang sih, ayo. Oh iya, Nam, soal kemarin waktu kita habis makan. Sorry ya, soalnya gue... Udah lupain aja.
Van, kok gelap sih? Surprise! Surprise! Kero, kero! Selamat ulang tahun ya, dek. Luna, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Ini semua buat Luna. Ya jelas lah. Tahu nggak yang hias siapa? Aku sama Kanami loh. Tadi gue juga bantuin kok. Oh iya, nyaris lupa. Ini ada kado nih buat kamu nih. Mudah-mudahan kamu suka. Yeay. So imut lo depan adek gue. Nah, Dek. Kakak udah nyiapin kue dong buat adek nih. Tahu gak yang bikin siapa? Kanami sama mamanya loh. Tante Dewi. Dek. Kamu kenapa? Udahlah, Dek. Meskipun Ayah gak bisa kesini, tapi kan masih ada Alevan, Kanami, sama dia tuh, Kak Digo. Makasih, Kak. Makasih semuanya. Runa gak akan pernah ngapain semua ini. Ya udah. Kuenya kapan dipotongnya? Udah lapar nih gue nih. Nyalain dulu. Yeay, yuk kita nyanyi yuk. Happy birthday to you. Toyo. Happy birthday to you. Happy birthday. Makan juga. Makanannya udah kakak siapin tuh. Ayo masuk, buru dingin. Luna! Dek, bangun deh, dek, bangun. Dek. Mbak, kamar 238 di mana ya? Sana. Gimana, Pak? Dia gak apa-apa kan? Kondisi tubuhnya melemah. Jadi berpengaruh besar sama jantungnya dia. Tapi dokter udah ngatasin semuanya kok. Jadi kondisinya udah lumayan stabil. Lo udah nelfon bokap lo kan? Bokap lagi bisa diandelin. Lalu sibuk dia. Padahal gue kasihan sama Runa aja. Bis dia kayaknya pengen banget gitu ketemu sama bokap. Tapi gak bisa-bisa. Lo jangan sedih gitu dong, Van. Kalau lo sedih, Runa pasti jadi ikut sedih. Gue yakin kok bokap lo pasti datang, terus Runa juga pasti bakalan sembuh. Lo tuh harus mikir positif. Soalnya muka lo gak pantas kalau sedih kayak gitu. Emang muka yang pantas di gue muka apa? Muka marah kayak gini nih. Ada muka ngeselin deh. Aduh, gila. Ternyata kalau misalnya gue lagi kesel, black juga. Ya, lo nyela gue. Dateng juga. Bagaimana? Runa sudah membaik? Gak usah ngeles deh. Gak bisa jawab pertanyaan Levan kan? Pak, kenapa baru pulang sekarang? Setelah sekian lama, Runa tuh udah dirawat di rumah sakit. Pak, asal papa tahu aja ya. Runa tuh masuk sini gara-gara papa. Pusing mikirin papa terus. Van, papa sudah berusaha untuk datang secepat mungkin, Van. Papa sangat khawatir sama Runa. Papa nggak mungkin. Nggak mungkin apa sih, Pak? Nggak ada yang nggak mungkin. Udahlah,
Gak usah banyak alasan deh. Pegel kuping ngedengerinnya. Alasan gak jelas. Wow. Van, apa? Van, ada apa sih? Kok tadi di telepon kayaknya lo lagi ada masalah gitu? Runa gak apa-apa kan? Runa sih baik-baik aja. Cuman tadi bokap gue datang. Itu bagus dong buat Runa. Bukannya emang Runa udah lama pengen ketemu sama bokap lo? Bagus apanya? Iyalah sekarang dia datang. Tapi lihat aja. Ntar lagi dia cabut. Terus yang ada Runa malah tambah sedih. Lo gak boleh ngomong kayak gitu, Van. Biar gimana juga, dia itu bokap lo. Gue yakin kok, kalau sebenarnya itu bokap lo sayang sama lo berdua. Coba deh, lo ngobrol. Terus juga lo pasti tahu gimana bokap lo sebenarnya. Jadi, selama ini yang gak pernah ngeluangin waktu dan selama ini yang salah tuh gue? Bukan itu maksud gue. Maksud lo apa? Maksud gue tuh. Apa? Hah? Udah deh, lo gak tahu apa-apa. Lu gak usah sok tau. Paling gedek gua sama orang tau. Lu apalagi kan siapa-siapa gua juga. Levan! Papa. Sayang, maafin papa ya. Selama ini papa gak pernah ada di samping kamu. Iya pa, gak apa-apa kok. Papa kenapa? Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Benar. Iya. Setelah mama meninggal, papa jadi tidak punya pegangan. Tidak punya pegangan, Pak. Papa berusaha untuk melupakan kesedihan dengan satu-satunya cara yang papa tahu. Dengan bekerja mati-matian. Papa gak sadar. Karena semua itu, papa jadi jauh dari kalian. Kamu harus tahu, Van. Untuk papa, kamu dan Runa adalah harta yang paling berharga. Papa tuh sayang sekali sama kalian. Van, papa tahu, papa sudah banyak melakukan kesalahan. Papa menyesal sekali. Papa ingin kamu memberikan kesempatan untuk papa. Apa kamu mau memaafkan papa? Pa, gimana pun juga kesempatan tuh pasti ada buat papa. Tapi masalahnya satu, Pa. Papa berani gak berjanji? Kalau enggak, bakal ninggalin Runa. Papa tidak akan meninggalkan Runa. Juga kamu, Van. Papa akan berada di samping kalian. Papa janji. Papa janji, Van, ya. Oh, jadinya banyak. Malu. Yeah.
Sayang, pasti kamu lagi mikirin Levan ya? Enggak kok, Ma. Jangan bohong sama Mama. Ma, kayaknya Levan benci deh sama Nami. Soalnya beberapa hari belakangan ini Levan kayak ngejauh gitu dari Nami. Sayang, gak mungkin Levan membenci kamu. Kalau dia sampai mau menceritakan semua masalahnya dan bicara jujur, itu tandanya dia menganggap kamu itu orang yang sangat spesial. Orang yang bisa dipercaya sama dia. Nah, kalau sampai sekarang dia belum mau bicara sama kamu, ya mungkin saja dia memang masih perlu waktu untuk sendiri. Jadi biarin aja dia tenang dulu ya. Tapi Mama yakin suatu saat semuanya akan baik-baik saja. Akan kembali seperti semula. Percaya deh sama Mama, ya. Udah, jangan sedih lagi. Kalau kakak menemuin Kak Nami, kakak boleh pergi kok, Kak. Iya, kakak sebenarnya lagi nungguin Kak Nami, kan? Pernah tahu kok. Kakak sengaja ngirin Kak Nami waktu Kak Nami lagi jenguk aku. Ya, Runa gak tahu sih masalahnya apa. Tapi Runa yakin kakak ngejauhin Kak Nami bukan karena kakak lagi marah sama dia, kan? Udah lah, Kak. Mendingan sekarang kakak jelasin ke dia apa yang sebenarnya terjadi. Kakak gak mau kan bakal nyesel ntarnya? Papa sudah beli semua obatnya. Kita pulang yuk. Pa. Aku misa ya. Lo. Mau kemana kamu? Ya, ada urusan penting banget. Iya, Pa ya? Dah. Ya, sudah. Hai. Tam. Adik gue kan hari ini keluar dari rumah sakit. Lu gak ikut? Gue gak bisa. Gue harus jagain Luffy. Soalnya nyokap gue lagi pergi. Nam. Sorry ya. Gue udah teriak-teriak dan gue udah ngebentak-bentak lu terus. Nam. Tau gak? Ternyata lu bener juga loh. Gue sama bokap gue tuh selama ini cuman salah paham doang. Terus ya udah deh, kita udah mulai baikan gitu, sama-sama pengertian soalnya. Jadi lo sama bokap lo udah baikan? Udah. Syukur deh, gue ikut seneng dengernya. Satu hal lagi. Nam. Sebenarnya sih gue pengen ngungkapin ini udah lama. Berkaitan soal perasaan gue juga sih. Nam, sebenarnya gue tuh suka sama... Gue baru inget. Gue tuh harus beresin tong sampah di dalam. Jadi gue masuk dulu ya. Dah. Aduh, sayang. Mama kok malah ngetawain Nami sih? Sayang, kamu tuh lucu. Levan tuh cuma mau mengungkapkan perasaan sama kamu. Kamu malah kabur ke dalam rumah. Terus pakai bawa-bawa tong segala lagi. Gimana Mama gak akan ketawa? Ya, abisan Mami kan gak siap, Ma. Masa tiba-tiba Levan datang terus mau nembak Nami? Mami kan jadi takut. Ya ampun, Nami. Sayang, kamu tuh baru mau menerima pernyataan cinta. Bukannya mau diajak kawin. Jadi kamu gak punya alasan untuk takut. Sayang, dengar Mama ya. Menyatakan perasaan itu adalah hal yang wajar.
Apalagi untuk remaja seusia kamu. Jadi, kalau kamu menganggap Levan hanya sebatas teman, ya kamu bilang dong sama dia, supaya dia ya tahu. Tapi, lain lagi ceritanya, kalau ternyata anak mama punya perasaan yang lebih sama dia. Mama rasa gak ada yang salah kok. Levan anaknya cukup baik. Aduh, deh gimana kakak gak bete? Kakak tuh udah ngumpulin sebuah keberanian. Semua nyalinya kakak cuma buat satu, ngungkapin perasaannya kakak ke dia. Giliran udah kekumpul, dia malah kabur. Jangan marah-marah terus dong kak, nanti cepet tua loh. Mungkin tadi Konawi belum siap terima kakak. Makanya kakak jangan terlalu buru-buru, pakai persiapan dikit dong. Maksudnya? Maksudnya, kakak coba aja nembak Konawi lagi. Tapi kakak harus benar-benar persiapin kali ini. Kasih sedikit surprise, biar dia tahu kalau kakak itu serius. Jadi kakak mesti memberikan dia kesan yang wah gitu ya. Boleh juga, boleh juga. Makasih ya, Dek. Dah. Levan ngajakin gue ketemuan di taman. Mau ngapain lagi sih tuh anak? Tugas gue udah selesai. Yes, bisa langsung bobo. Woo. Wah, aduh ya. Aduh orang gila lah ya, aduh. Ampun bang, gue bukan kelinci beneran, gue bang, aduh. Ini beneran, ini itu. Ini ada bang, ada hidung itu bang. Aduh, serem banget nih, ya ampun. Mantap, saya. Aduh, jelek banget dia, aduh. Aduh, 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 kami. Fan, ada apaan sih? Kok tamannya jadi meriah gini? Gue cuma mau ngelanjutin omongan gue yang kemarin putus. Nah, dengan menarik tambang ini, sebuah simbol akan keluar. Dan itu bisa ngungkapin perasaan gue yang sebenarnya ke lo. Bentar ya.
Nam, boleh duduk? Duduk aja, gak apa-apa kok. Nami, rasa suka, gue rasa tuh gak cukup buat ngungkapin apa yang ada di isi hati gue. Jujur, gue sayang sama lo. Dan gue mau lo jadi pacar gue. Sorry, gue gak bisa. Ya udah, itu emang hak lo kok. Lo mau nerima gue apa enggak? Gue hargain. Gue cabut ya. Segitu doang pengorbanan lo. Jadi kalau misalnya lo suka sama cewek, terus cewek itu nolak lo, lo bakalan langsung pergi gitu aja gitu, tanpa usaha lagi. Katanya cowok garang, tapi baru ditolak cewek aja udah nyerah. Apa lo bilang? Hah? Eh, gua nih bukan cowok payah ya. Di dalam kampusku tuh gak ada yang katanya nyerah. Udah deh, lu suruh gua ngapain kek? Gua buktiin kalau gua tuh bener-bener serius sama lu. Kalau misalkan gua nyuruh lo push up, lu bakal ngelakuin apa enggak? Kalau misalkan gua suruh lu gantung diri di tali ini, lu bakal ngelakuin juga? Gue cuma bercanda, Van. Turun-turun, gue cuma bercanda. Kalau misalnya ini caranya buat ngebuktiin lo, kalau misalnya gue tuh lagi serius, ya udah gue lakuin. Van, turun, Van. Aduh, Van, turun, Van. Gue juga suka sama lo. Udah turun, ayo. Alah, lu setan. Van. Gila lu ya? Lu mau bikin gue mati? Lu tuh... Eh, bentar. Tadi, lu bilang apa? Gue juga suka sama lo. Apa-apa? Pakai perasaan dong. Sebenarnya gue juga suka sama lo. Beneran? Ya jelas lah. Cewek mana yang bisa nolak cowok sekeren gue? Iya, narsis lo. Yaudah yuk, kita cabut yuk. Kemana? Jalan aja. Yuk. Mau kemana sih? Yang ngerayain hari jadian kita lah. Tar dulu, sepeda gue gimana? Itu udah ada yang ngurusin. Udah lu tenang aja. Yuk. Ayo. Kan udah jadian. Ayo dong.